Hai semua, selamat datang ke Faris TV. Untuk video kali ini, aku nak unboxing dan set up satu produk daripada Apple, which is Magic Keyboard, Apple Magic Keyboard with Numeric Pad. Okay, alright, let's go. Okay, seperti yang korang tahu, Magic Keyboard ni didatangkan dengan dua variasi colour, iaitu Space Grey dan Silver. Harga retail untuk Space Grey adalah RM569, manakala untuk Silver ni pula RM489. Aku ada terbaca kenapa Space Grey ni mahal ni sebabkan Apple terpaksa menggunakan kos yang lebih dan masa yang lebih untuk produce Space Grey colour, dan Space Grey colour juga menjadi permintaan yang tinggi, sebab tu dia harga dia mahal sikit. Untuk model yang aku nak unboxing ni, aku beli colour silver. Okay, macam biasalah, jom kita proceed untuk unboxing. Dia punya kotak macam biasalah, Apple warna putih. Dan bawah ni, belakang ni ada Magic Keyboard with Numeric Pad. Macam biasa ada serial number apa semua. Okay, jom kita buka dulu. Okay. Kotak dia biasalah warna putih, Apple macam biasa warna putih. Okay. Kalau korang tengok saiz dia memang agak panjang lah. Dia macam ni lah dalam dia nanti. So kita tengok apa yang ada kat dalam kotak ni dulu. Okay. Wow, sangat nice. Kotak dia, apa yang kita dapat dalam kotak adalah macam biasa wayar pengecasan dan juga manual book. Okey. Wayar ni juga korang boleh gunakan untuk direct cucuk. Kalau korang tak nak guna bluetooth lah, korang boleh cucuk direct ke keyboard dan juga ke MacBook korang. Okey, kita letak tepi kabel ni dulu. Okey. Rasa premium lah. Okay, kalau kita tengok dekat depan dia ni, kita ada butang untuk on off. Lepas tu lightning port, lightning USB port. Okay, lepas tu bahagian bawah dia ni, kita ada logo Apple dan ada getah untuk pastikan korang punya keyboard ni tak meluncur laju lah macam main jet ski. Okay, so dia punya feel tu sama macam dekat MacBook punya keyboard lah. Memang bagi aku best lah. Rasa best. Okay, kotak ni tepi dulu. Rata-rata pengguna, aku baca feedback, dia kata untuk setiap pengecasan penuh, keyboard ni boleh tahan selama seminggu lah bateri dia. Mesti korang ada soalan sama ada korang boleh guna tak keyboard ni semasa korang charge. Jawapannya boleh, sebab Apple dah upgrade sistem dia. Kalau korang still ada bateri korang dah penuh, korang still boleh guna charger tu. Boleh guna USB sebab Apple dah upgrade dalam sistem. Keyboard ni akan charging ataupun apa-apa device Apple akan charging apabila diperlukan. Maksud, bila dia bateri dia berkurang baru dia akan charge. Kalau dia tak berkurang, dia akan direct pakai guna plug lah. Okay, jom kita proceed dengan cara sambungan ke MacBook. Okay, cara korang nak connect keyboard korang ni ke MacBook dengan cara korang on dulu switch ni, on off ni. Okay, bila dah on hijau ni, korang pergi ke logo Apple, System Preferences, pergi ke Bluetooth. Okay, ada nampak ni kan Magic Keyboard ni with numbering pad. Korang connect ni. Okay, dah connected. Nampak ni ada logo dah connected. So korang boleh try lah. Sebagai contoh, aku nak type welcome to Faris TV.
berpuas hati. Okay, kalau korang nak check battery level untuk keyboard ni, keyboard ni senang saja. Korang pergi dekat, tekan kat sini, pergi dekat Bluetooth. Okay, korang nampak keyboard korang ni ada kat sini 85%. Okay, so sangat mudah. Okay, bagi aku feeling guna ni memang rasa premium lah. Sebab maybe mungkin sebab faktor harga dia juga. Sebab aku sebelum ni aku pakai keyboard yang tak lebih lah daripada RM200. So aku rasa premium lah sebab harga dia mungkin. Lepas tu aku rasa juga dia punya build quality ni aku rasa premium. Bandingkan dengan aku ada pakai Logitech sekarang kan, dia punya body ni plastik lah kalau Logitech tu. Untuk Apple ni dia punya body aluminium, so aku rasa dia sangat tahan. Sebelum korang purchase, pastikan korang tahu yang Apple Magic Keyboard ni dia tak ada backlight. So dalam gelap akan rasa tak nampak apa-apa lah, gelap je. Sebab tu tak ramai orang nak beli ni lah. Okay, itu salah satu faktor dia lah. Bagi aku kalau untuk kegunaan biasa-biasa, untuk pergi office ke, untuk pakai dekat office ke, dan korang-korang work from home ke apa, bagi aku sesuai lah. Tapi kalau untuk gaming, aku rasa tak berapa sesuai lah. Mungkin korang boleh cari keyboard yang ada backlight untuk main game dalam gelap. Okay, lepas tu kalau korang tanya terbalik tak kalau beli keyboard ni, bagi aku kalau korang ada bajet yang cukup dan korang penggemar produk Apple, aku sarankan korang belilah. Sebab dia bukan saja, dia memang mahal, tapi korang rasa puas hati lah dengan dia punya quality. Kalau korang cukup bajet dan korang rasa peminat Apple, barang-barang Apple, korang patut dapatkanlah keyboard ni. Okay, sebab dia bukan saja untuk MacBook, korang boleh connect dekat mana-mana laptop, Windows laptop ke ataupun Microsoft Surface ke, korang boleh gunalah keyboard ni. Dia bukan saja untuk MacBook. Okay guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Untuk tricks ataupun untuk function yang lebih detail, aku akan buat untuk next video. Sekarang korang jangan lupa share video ni dan tekan butang subscribe untuk support aku. Okay, alright, thank you guys, bye.